ini kita temukan lubang lele ya. Jadi lele sangat senang bersarang atau menempati tempat lubang-lubang seperti ini. Ini lelenya pasti besar-besar ini. Kita coba cari lubang lele yang lain lagi. Nah, ini kita temukan satu lagi. Ini juga lubang lele. Sepertinya ini airnya keruh ya. Biasanya yang keruh-keruh gini ya, ini banyak nih. Nah, ini bentuk dari lubang lele ya. Nanti kita akan coba cari lubang lele lagi. Ini sepertinya sangat bagus sekali ini. Ini kalau sini bilang ini lele terung ya, atau lele-lele sungai. Dia sangat senang menempati tempat seperti ini. Kita akan coba cari lubang baru lagi. Nah, ini kita temukan satu lagi lubang lele. Jadi dalam lubang lele ini kadang juga ada belut ya. Jadi begini adalah bentuk dari lubang lele besar. Dan di sini kadang ada 5 ataupun 6 ekor yang menempati satu lubang begini. Nah, ini satu lagi. Biasanya yang keruh ini, inilah yang biasa yang banyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Nanti kita akan berpetualang lagi untuk mencari tempat-tempat yang unik dan menarik.